Dilansir dari Gelora.com, Kepala BIN dituding tidak netral di Pilpres 2019 karena bertemu dengan Megawati. Tim hukum calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto Sandiaga Uno menyebutkan Badan Intelijen Negara atau BIN tidak netral. Itu setelah Kepala BIN Budi Gunawan hadir dalam perayaan ulang tahun PDI Perjuangan. Sementara Budi tidak datang dalam perayaan ulang tahun partai lainnya. Anggota tim kuasa hukum Prabowo Sandi, Denny Indrayana, mengatakan Jokowi Ma'ruf Amin telah melakukan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM. Jokowi juga disebut melibatkan Badan Intelijen Negara serta Polri. Hal ini jelas bertentangan dengan UU Kepolisian Negara, UU BIN, dan UU Pemilu yang menuntut baik Polri dan BIN selalu menjaga netralitasnya dan tidak memihak pada paslon manapun, ujar Denny. Tim Prabowo juga menuding kepolisian Indonesia membentuk kekuatan hingga ke tingkat desa untuk memenangkan Jokowi Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. Mereka menuding Jokowi curang, BIN, dan Polri disebut juga kehilangan netralitasnya. Ada indikasi tidak netralnya Polri setelah adanya informasi bahwa Polri membentuk kekuatan dukungan hingga ke desa untuk mematangkan dukungan sekaligus menguatkan strategi pemenangan paslon 01, ujar Denny. Untuk dipahami bahwa ketidaknetralan Polri dan BIN adalah kecurangan yang TSM karena melibatkan aparatur pemerintah negara yang direncanakan di seluruh Indonesia, kata Denny. Denny juga mengatakan secara langsung atau tidak langsung hal ini telah menciptakan ketidakseimbangan, sebab Jokowi adalah presiden petahana, sementara Prabowo Sandiaga bukan dalam lingkungan pemerintahan. Salah satu bukti peran polisi dikatakan Denny adalah dengan adanya pengakuan di Kapolsek Pasirwangi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, pengakuan AKP Salman Aziz. Dikatakan Denny sempat ramai diberitakan, namun kemudian laporannya dicabut. Itu tidak berarti serta-merta pengakuannya menjadi salah, karena hal itu dapat juga merupakan indikasi bahwa pengakuan adalah benar, namun yang bersangkutan mendapatkan tekanan sehingga terpaksa mencabut pengakuannya, kata Denny.